Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Baper. Sangat kehausan sekali. Bunda sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Baiklah, kalau begitu lebih baik. Sekarang beristirahat saja dulu. Iya. Ya. Kita harus mencari air minum untuk Ibu Nera atau Kentering Manik. Lihat orang itu. Ada orang yang membawa bekal. Sepertinya mereka bisa memberikan kita sedikit air minum ya. Sampurasun Paman Bibi. Rampes. Nyimas Larasantang Putri Prabu Siliwangi. Maaf Paman Bibi. Bolehkah kami meminta sedikit airnya untuk minum Ibunda Ratu Kentering Manik? Kasihan Ibunda. Ibunda haus Paman. Kenapa kalian berdiam diri saja? Apakah kalian tuli? Apakah kalian tidak tahu Nimas Rara Santang sedang berbicara pada kalian? Astagfirullahaladzim, Paman, Bibi. Kemana mereka? Kenapa mereka ketakutan seperti itu? Entahlah, Raden. Aku pun tidak mengerti mengapa sikap mereka seperti itu. Pasti terjadi sesuatu. Tapi apa? Mungkin kesambit, meureun, Raden. Hus! Kalau ngomong hati-hati, ini teh darah mana? Silakan, baik. Sudah. Lebih baik sekarang kita mencari air minumnya di tempat lain saja. Ayo, Bunda. Ayo, ayo. Baiklah. Bagaimana caranya buat merusak citra Prabu Siliwangi? Apa rencana kamu, Maisha? Bagaimana? Apakah bagus rencana? Ya, rencana kamu teh bagus, tapi tumben ya, kamu teh pinter. Aku sudah pintar dari itu. Kau saja yang tahu. Ya sudah, kita laksanakan saja rencana itu. Tapi saya teh mau pakai cadar dulu. Soalnya saya teh terkenal. Di kerajaan Pajajaran, tabirnya teh para jurid Pajajaran kenal saya. Bos! Ya, sebentar. Ya, oke. Okay. Dari Pajajaran tidak ada apa-apanya. Halo, Maisha, sudah jangan banyak bicara. Ayo, kita bawa ke tempat yang aman.